Abis dijemput. Kita kemarin lagi di New York, Mama Messi titipin di kayak ada service buat anjing gitu guys, dog boarding. Tapi rumahnya deket banget sama kita, kayak cuma 2 menit gitu, jadi kayak tetangga. Kata orangnya mereka well behave. That's good. Iya sayang. Hai. Iya. Pupu toilet malam Messi. New York City. Oh gitu. Iya sayang, malam Messinya udah dijemput ya pulang ya ke rumah. Hai. Dedek mau sayang sini sini. Sini dedek sayang. Dedek sayang Milo. Sayang Milo nya. Hai yang Milo. Hai. Messi hai. Ini dedek Clay. Ini udah sayang sayang. Nih, ikutin mami nih. Tuh, sayang. Mami. Coba sayang, sini. Sini sayang. Ini dia kabur. Nih, kita abis ini mau pergi. Mami sih, lagi main dulu tapi di luar. Biar main di luar ya. Hari ini kita mau bikin kandang barunya Mami Messi loh. Dedek main drum? Iya, Dududa. Jadi kalau kalian yang wondering, kemarin di vlog aku yang keberapa gitu ada yang bilang kandang mereka kenapa kecil banget. Emang iya, karena yang di dalam itu tuh yang kecil banget yang biasanya kita bawa buat travel. Tapi di luar pas mereka kita lepasin ada juga kandang yang ini. Cuman kemarin ini tuh kotor banget, makanya kita gak taruh dalam. Yang dalam itu sebenarnya sementara guys, kita tuh udah beli kandang baru cuman belum dibuild. So ya, ini kandang yang di luar nih yang kita biasa pakai. Udah dibersihin jadinya. Udah aman dipakai, cuman kemarin sempat kotor banget, maka kita nggak masukin rumah. Kalau misalnya lagi panas atau hujan, mereka bisa bobok dalam sini. Gitu, yuk Ethan yuk. Yuk, kita udah mau pergi loh. Siap-siap yuk. Ini by the way kandangnya yang masih di kotak itu guys, ntar kita mau build. Sayang kamu udah makan yang? Oke. Okay. Mau lagi makan loh. Yeay. Tumpah sayang. Jadi lagu India. Tumpah sayang. Kita lagi on the way menuju ke tempat ultrasound. Kali ini yang di dirujukin sama dokter karena mau make sure bayinya umur berapa gitu. Bener-bener kayak on the way ke 13 weeks atau enggak, biar kita tahu kapan lahirannya gitu. Ini aku bikin ice coffee tadi di rumah. Enak banget dan aku emang harus disuruh banyak minum karena nanti harus full gitu bela darah. Kita on the way ke temu dede bayi. Ultrasound ngintip dede bayi yang ini dirujukin dokter buat dating ultrasound namanya guys. Iya, Teh ya. Mau ketemu little baby? Iya, ketemu little baby. Biar make sure kita tuh tanggal berapa benar-benar bisa melahirannya. Kita mau cekin. Ayo Teh. Mau cek dede bayi ya. Kita sudah check in. Lagi nunggu ya, dedek sama dedi juga lagi on the way. Baca ya Teh. Apa itu? Itu magazine. Kemis. Nggak dibuat foto guys atau video, tapi intinya itu dedek bayi udah difoto-fotoin. Di sini Romeo sama anak-anak dipanggil, terus kita bisa nonton bareng-bareng. Hola guys, kita udah kembali ke mobil dan by the way, iya ini aku pakai handphone ngevlognya karena aku lupa bawa kamera. Intinya kita udah selesai ultrasound, cuman untuk ultrasound kali ini karena ini dirujukin sama dokter, jadi kita nggak dikasih informasi apa-apa tadi sama sonografernya, jadi semua nanti dapat informasi dari dokter, termasuk kayak aku exactly berapa weeksnya aja dia nggak bisa kasih informasi, apalagi gender, jadi tadi aku nggak even nanya gender. Nggak apa-apalah, kita nunggu aja sampai nanti kayak udah benar-benar lewat 13 minggu kayak minggu depanan gitu, baru kita ntar ultrasound lagi sendiri di tempat beda di luar dokter gitu loh. Gitu, jadi kita sekarang cuma mau ngambil barang, aku ada titipan barang kemarin pas di New York, nitip paket di rumahnya Cifebi, jadi kita mau ambil rumah Cifebi terus pulang, Romeo harus kerja. Oh, mau ke Koko Matthew sama Om Andri, pinter ETI ya, mau ke rumahnya Koko Matthew ya, cuman ambil barang tapi sayang. Ya, kita gak main hari ini, maaf ya. Next time. It's okay, aduh baik banget. Dedek! Dedek mana Dedek? Dedek lucu deh guys, dia udah bisa bilang oh oh masa. Tadi siapa yang lempar botol? Oh oh. Tuh dia tuh. Tuh kayak gitu tuh. Tadi dia. Oh gitu Beb.
Hai Ete, nemenin Mami check up ya? Mami. Buat dede bayi ya? Ini lagi buka baju wayan. Ini. Oh gitu, Ete lagi baca. Ini. Oh, sekarang. Hai baby. Kasihan ngantuk baru pulang kerja. Ya kan? Kita di ruangan dokter guys. Tadi udah nurse udah datang, so aku ceritain kalau aku baru aja mengalami morning sickness di trimester kedua, aneh banget ya. Cuman katanya dia bisa jadi combination antara aku juga kecapean or udara yang gak bagus, jadi morning sickness baru muncul sekarang tuh bisa juga. Cuman intinya aku lagi udah 3 hari ini mual-mual, temen-temen udah gak muntah-muntah, terus udah bisa masuk makanan. Cuman ya kayak gitu, aku tadi baru ceritain perbedaannya sejak kelas visit apa aku bilang aku baru morning sickness, aneh banget. Sekarang cuma lagi nunggu dokternya. If you do feel better, call us and then we'll send in a medication for it. Okay. We'll send in a prescription. Okay. Mm-hmm. But I'll have them sign today. These are movements. Oh, wow. 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 Jumping around. Yeah. Yeah, we saw the ultrasound moving around. Yeah? Yeah, good luck, guys. Hi guys, lihat Daddy lagi bekerja, beraksi di kamar ini. Say hello dong, dah. Hi. Kita lagi pasang ini yang dari IKEA, Mas Landa. Ini aku sebenernya lagi morning sickness banget, gak niat nge-vlog. Cuma, aduh, kita nampaknya jedok. Hati-hati, gak niat nge-vlog gara-gara lagi mual-mual banget. Cuman ya, gak apa-apa ya. Kita jangan melewatkan momen-momen ini. Yeah. Nanti aku update kalau bisa udah jadi, geng. Intinya kita bakal taruh 2 Moss Landa di sini, di atasnya kasur. Ini dia yang kedua. Habis itu biar di atasnya bisa taruh-taruh pajangan. Terus bentar lagi kita bakal dekor Natal. Happy. Hai, Dek. Clayton lagi makan apa? Sereal ya? Etel juga ya? Aku masih berantakan banget di kamar. Ada Omi, hai. Hai. Sama Clayton lagi makan nyam-nyam pakai sereal warna-warni. Dede, kamu hati-hati deh di situ, Dek. Lagi pasang yang kedua. Yang ini ntar aku bakal sekirin juga nih, Dek. Pakai something karena ini bisa ditaruh Clayton, jadi aku pengen kayak taruh something gitu di sini. Yang bisa ini ntar dimasukin gitu loh, kayak dikaitin. Little update buat kalian, bathroom aku sebenarnya aku udah beli beberapa dekor yang nanti aku tunjukin juga. Cuman ini kita kemarin banyak beli beberapa, enggak banyak sih ya, dikit aja beberapa dekor bathroom kita. Dan aku pengen ganti si toilet juga jadi ini, karena ini lucu banget si toilet aku yang sekarang, kayak udah chip gitu, udah apa catnya kayak lepas-lepas, pokoknya udah jelek dari previous ownernya, nggak pernah diganti. Dan kemarin itu aku udah kerja aja, aku harus filming, makanya kita kemarin sampai beli-beli dekor ini buat di bathroom. Terus ini ada tempat sabun, ini pilihan Romeo by the way, dia senang banget karena ini tuh mirip-mirip sama kita punya warna-warna bathroom sekarang loh. Kayak sekarang sebelum bathroomnya di remodel, warna kita tuh mirip-mirip kayak gini, kayak bronze. Emas tapi gak terlalu emas, emasnya kayak emas-emas tua gitu. Ini kan warnanya sama, ini juga gitu. Dan kita juga beli ini, tempat buat sikat gigi, terus ini buat room spray. Ini punya aku yang lama sih, tapi aku juga beli ini ya, tray-nya. Kayak campuran chrome and kayu gitu, suka banget. And then ini dia tempat sabun yang kedua buat yang di sink sebelah sana. Cuma ini masih berantakan, belum terlalu benar-benar rapi. But ya, kita pas sambil beresin, ntar aku bakal videoin buat kalian. Ini dia belum selesai banget, hari ini aku sama Daddy, sama Mami dan anak-anak. Karena Romeo kerja malam ini, kita mau beli curtain buat kamar mandi aku. Karena kamar mandi aku tuh curtainnya aneh banget nih. Ini curtain dari previous owner-nya yang kaku banget gitu loh, geng. Kayak diginiin tuh balik lagi, diginiin tuh balik lagi. Jadi kalau misalnya siang-siang aku pengen bathroomnya terang tuh susah banget, aku mesti taruh ini kadang-kadang lempar ke atas sana baru benar-benar kebuka. Susah banget ya bikin dia kebuka nih. Jadi aku pengen beli curtain yang bagus gitu. Dan ini kalau kalian nyadar, ini udah lumayan lama aku beli, tapi aku kayak lupa nunjukin di vlog atau gimana. Buat kita beli ini satu buat di depannya shower, yang shower aku, dan kita bakal beli lagi nanti buat di depannya bathtub. And by the way, kalau aku lupa kasih ke kalian di vlog sebelumnya, mungkin aku udah pernah mention, cuman kalau kalian lupa, aku bakal ganti warna keramik-keramik ini semuanya. Bukan aku ganti keramiknya karena ribet banget, tapi aku bakal cat semuanya jadi warna putih. Dan bathtubnya juga bakal aku cat, jadi kayak di satu toko, isinya toko-toko kayak material buat rumah segala macam itu jual kayak renewal kit buat bathtub dan keramik ini gitu. So yay, kita save money by doing that. Dan berhubung udah mau Natal, aku juga beli ini anduk buat tangannya sayang. Mami, ini abis pegang mandi. Oh iya, tadi abis tidak pegang ya, nggak apa-apa, itu oke sayang. Mami. And then aku juga beli ini pajangan I love you to the moon and back.
Dan ini juga aku bakal beli yang baru karena ini sama kayak gitu guys, sumpah. Ini kaku banget, stiff banget tuh. Ketutup lagi, tutup lagi. Jadi aku bakal beli juga buat yang di toiletnya. Ye, kita udah sampai target. Asik sayang mami. Kayaknya juga baru bangun. Kirain bom masih bobo taruh di stroller, ternyata tiba-tiba bangun. Yuk kita belanja. Lagi nyari juga bath rack buat di depannya bathtub. So aku bingung gitu, kayak yang satunya lagi tuh warnanya kayak peach color. Dan the only peach color yang beda cuman ini. Yaudah lah ya, kita beli yang ini aja buat depannya bathtub. Kalau mau beli yang ini juga lucu, tapi ini lebih ke kayak tema-tema kuning. Kuning biru putih, sedangkan tema aku tuh bakal kayak peach gitu. Peach sama teal blue. Ini aja lah ya. Ini aja. Lalu kita mukanya lucu banget. Lihat tuh mukanya. Ya sayang. Oh, ini bukan anduk sayang, itu keset. Ini anduk, ini anduk. Yang ini anduk. Enggak sayang, mami udah banyak anduk. Ini anduk. Oh, bukan. Maksa lagi nih. Kek. Oh, sama di depannya sink. Aku juga lagi pengen beli buat di depannya wastafel aku, guys. Di master bathroom, tapi aku lagi galau. Ntar aku tuh sebenarnya suka banget sama ini, tapi ini tinggal satu. Sedangkan kita butuh dua kan, karena ada dua sink. Dan ini tuh ada dua, tapi bahannya tuh jauh lebih enak yang ini. Kayak harganya gak bohong gitu loh. Ini memang lebih mahal sedikit, tapi worth it banget. Kalau yang ini tuh kayak bahannya biasa aja gitu. Kalau ini tuh bener-bener fluffy banget gitu, enak buat di depannya sink. Dan ada yang dua, tapi yang ini warnanya coklat. Kalau ini kan warna peach. Ini warnanya coklat, tapi lebih gede dan lebih mahal gitu. Aku sebenarnya gak butuh gede-gede, aku butuh ini. Tapi yang aku exactly mau cuma ada satu. Tuh, gak ada lagi. Oke guys, I already decided beli yang tadi yang bahan enak banget tapi beda warna. Dibantuin Daddy mikirnya. Karena aku punya bathroom itu tema warnanya tuh kayak peach color campur sama blue color gitu. Tapi blue-nya lebih ke kayak gini nih. Tuh, kayak gini. Jadi peach, blue, white. Itu bakal jadi tema kita. Sama campur ada abu-abunya dikit. Nah, ini pada enggak jadi. Next destination, kita mau ke tempat curtain buat di bathroom. Jadi anteng banget deh. Hai. Hah? Liatin apa itu? Lucu banget mukanya, liat tuh. Mami. Gemes ya sayang. Mami, itu lucu. Mana kunci mobil itu? Ada orang gede, ada grandpa. Tut. Grandpa tut gitu ya? Ada alarmnya ya? Ada kok, dia juga punya. Jadi alarm ini alarm motor Leo Ebal. Oh gitu, brem. Mami gitu ya. Mau ini. Semuanya dia mau. Nggak sayang, udah banyak, yuk. Mami mau cari curtain dulu. No luck finding the curtain. Jadi kita bakal cari warna aja, yuk. Yuk. Cari yang lain, yuk. Ya ampun, enak banget ini. Fire truck-nya aku nanyain. Ini juga dibayar sih. Dan guys, kita juga beli ini. Ini aku udah masukin barangnya sebenarnya di keranjang. Intinya ini aku buat taruhin di bathtub. Jadi di bathtub si Ethan Clayton punya sabun sama shampoo belum ada tempatnya. So aku bakal maksudnya tempelin itu ke kaca yang shower aku gitu. Jadi ntar aku bakal tunjukin di rumah deh. Besok aku buat malam Messi panen ini watermelon. Watermelon pinter, ternyata mau beli watermelon. Iya, buat tadi katanya mau apa nih? Ini katanya tadi mau beli apa? Ini ke rainbow. Rainbow. Ini apa nih kalau ini? Pineapple. Pineapple nggak mau? Ini ada pup teh, lucu pup. Happy pup. Mau nggak beli malu Messi itu? Gak mau. Itu terlalu kecil, itu small. Ini buat guguk. Mau? Bu iyu. Mau nggak beli malu Messi? Mau beli ini buat malu Messi. Ya semua dong dibeli teh. Mau ini mau beli. Ini ada pizza teh. Pizza. Enggak, mami mau beli ini mainan buat malu. Coba bisa bunyi nggak? Bisa. Mau beli ini aja. Iya. Oke, yuk taruh di keranjang. Ini satu buat. Oke, kita harus beli dua. Satu buat Mala, satu buat Macy. Let's go. Enggak,
beli satu boleh, lagi ya. Boleh beli ini buat Mama Messi. Mama Messi udah banyak bola. Beli itu satu buat Milo, satu lagi buat Messi, oke? Okay? Mami mana mainnya? Ya jadi ini lucu. Ini Mami beli buat Messi, itu buat Milo. Let's go. Mami, taruh keranjang. Sini di keranjang sayang. Nah ini by the way kita tadi juga beli Clorox geng. Ini kita sampai beli 3 karena ini enak banget wanginya. Aku sekarang lagi mual-mual jadi aku butuh yang wanginya enak. And then kita beli trash bag, kita beli mainan Malo Messi, kita beli treat Malo Messi. Ini buat giginya nih. Yang sudah setengah 12. Nah, mint. Malo Messi suka banget. Yuk Ethan, temani Mami cari hot chocolate. Hi guys, sorry banget ini aku lanjutinnya tuh udah beda hari karena kemarin pulang-pulang udah ngantuk banget, langsung tidur, gak sempat ngerjain-ngerjain apapun yang pulang dari Target itu. Jadi intinya hari ini kita bakal lanjutin beberes. Di sini ada Mami, hai Mamski. Hai. Kita lagi mulai petipetin baju dulu karena banyak banget cucian tuh. Dia lagi mau masukin stiker. Ini Omi ambil dari Racing Kins. Kemarin Omi ke Racing Kins ya. Dapat stiker tuh. Ntar nanti bisa tempel-tempelin di situ. Aduh. Omi jadi tabok. Sorry Mami. Oke sayang, nanti gak sengaja. Nih, mau Mami bantu gak? Kita pasang di sini, mau gak? Pasang aja Mami. Iya. Nih, kita pakai kuda. Oke. Nih, nanti gini. Nah, kudanya ditaruh di depan sini ya. Iya. Tuh guguknya kata itu suruh taruh sini guys. Iya. Oke boleh. Kakek sama foto. Oh itu video. Itu ada anjing pakai kacamata. Iya guguknya pakai kacamata hitam si Lawman. Hah? Kata itu videoin mobil ete. Warna apa? Red. Red. Merah. Itu lagi mau temenin Mami ya? Kita mau ada ini mobil. Iya ada mobil sayang, hati-hati ya. Jalan sama Mami makanya. Mami. Tuh kita di depannya TJ Maxx dan di sana ada Ross juga. Aku galau antara mau beli organizer di mana, jadi kita lihat nanti aja. Ada Home Goods di situ. Mami lihat. Mami Dedi di belakang. Romeo sama Dede nggak ikut, btw. Yuk, yuk, yuk. Abang. Ayo nyebrang, nyebrang. Wah, teh pinter sekali nyebrangnya. Pelan-pelan jangan diajak. Maminya ditarik lihat. Suruh lari. Ate mau apa? Vlog itu. Ate mau vlogin itu ya udah. Hey guys, kita di Rosten so far ini yang aku beli. Aku beli kayak peralatan buat kamar mandi di bawah kamar mandi tamu. Sama ini buat di dining room placemat dan itu buat di kamar mandi aku juga. Hai. Buat aku naruh perhiasan, sama itu buat aku taruh odol. So ya ini so far yang kita beli. Sisanya aku lagi pengen jalan-jalan aja ngeliat kanan kiri. Hai Ate, rambut Ate kayak masih berantakan gitu MJ. It's pretty color. Enak banget ya bahannya. Mami ini udah habis batinnya. Mana sayang? Ini. Oh, itu apa teh? Buat pijet. Iya udah habis baterai ya. Baterai gak bisa ini. Coba gini deh. Coba Mami lihat. Kayaknya belum ini deh. Belum ada baterainya ini. Udah balikin lagi teh, nggak ada baterai. Hei kakek teh gini, gede-gini, gede-gini deh, udah bisa charge deh. Charge? Ini gede-gede-gini. Nggak sayang, nggak apa-apa, balikin aja, nggak ada baterainya. Ini gede-gede-gede, nanti nyala. Nanti nyala kalau di charge ya? Iya. Kasih kakek teh. We're back again guys bersama Odi dengan apa project rumah yang DIY karena ya sebenarnya karena kita tuh sekarang lagi ngirit jadinya ya semuanya serba DIY. Jadi ini sebenarnya versi kreatifnya gitu ya. Kita tambah pinter gitu loh. Benar. Kalau kebanyakan duit malah enggak bisa DIY entar aku ya. Ini kita lagi DIY jadi ini yang kalian pernah aku ceritain aku punya marble sticker kayak gini yang aku pasang juga di bawah di apa tuh namanya fireplace. Nah ini kita mau pasang di sink kamar mandi aku, master bathroom, master closet, master bathroom, aduh salah mulu, master bathroom. Dan nanti juga di fireplace yang di kamar juga aku mau taruh ginian, jadi kalau kita ada sisa aja, kalau nggak ya paling aku beli lagi di online
Itu. Yay, semangat Odi. Semangat dong. Semangat banget. Jangan lupa ya guys, call this number, cie. Bentar lagi bikin Odi Company ini loh. Oh, buat bikin-bikin project kayak gini loh. Trying to forget all the fun we used to have. Wow guys, look, oh my gosh, ini tuh kita udah lumayan jadi dari sini ke tengah situ, tinggal selesain bagian sana dan bagian sini. I'm so happy. Seru banget, lihat dong, ini tuh kayak beneran real gitu loh. Abis itu ntar kita bakal tutup juga bagian yang ini dan yang ini biar kelihatan makin real. And then one of these days aku juga bakal ngecat ini jadi warna. Aku masih debating antara aku mau warna putih agak ke pink-pinkan, maksudnya kayak ke warna peach atau warna putih doang, atau warna abu-abu muda. Jadi I'm still debating. But ya, intinya ini aku bakal ganti juga. Eventually kacanya juga bakal aku ganti. Gitu guys, sedikit update buat kalian. So ini dia before-nya. OMG, ini kapal pecah banget. Kayak kita tuh belum sempat ngeberesin apa-apa dari tadi pagi. Karena tadi tuh kita kayak nyari barang yang selip gitu loh. Jadi bukannya makin beres, malah makin berantakan tuh di sana. Karena kita nyari-nyari barang tapi gak ketemu, jadi ya udah kita pasrah. Dan sekarang kita baru mau ngeberesin semuanya. Termasuk itu di meja rias dan di atasnya makeup drawer. Mau diberesin juga, semangat. We collide, we break down. When words are said, we'll regret. I can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go, said the things we promised not to say, then we break up just to start all over, even though we know this is the hard way. We can't be heartache together. This is the hard way to better. We can't be heartache together. This is the hard. Karena aku emang udah siap tidur dan ini aku ngerekam cuma pakai handphone karena aku baru nyadar ternyata my kamera baterainya mati, jadi aku lagi cas dulu. Jadi gak apa-apa, aku siapin baterai buat nge-vlog besok. Dan sekarang aku cuma pengen sebabai buat vlog hari ini. Actually tadinya aku pengen tujuin ke kalian haul aku yang dari Ross, sekalian kayak nunjukin aku taro-taroin barangnya segala macam, kayak aku beli beberapa keperluan kamar mandi, keperluan di dapur juga. Cuman tadi udah gak niat ngapa-ngapain, abis beresin ini sampai langsung istirahat. Jadi gak apa, aku tunjukin kalian di next vlog aja ya. So thank you semua yang nonton. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe ke channel aku. Kalau kalian belum subscribe, and I'll see you guys di vlog selanjutnya. Bye. Teh udah bobo. Tidak juga tuh. Romeo lagi kerja. Okay, bye guys. Okay. Thank you for watching. See you. Bye. Cause it rains every day, I know you're not fine. When you say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey, take a chance and come and ride with me.